Mengurai nanti kalau ada tumpukan, menghitung jumlah pengunjung masuk. Kalau tiba-tiba ada kejadian orang pingsan, mereka udah tahu cara. Ada. Beberapa, oh, pakai lengkap pakai APD ya, Pak? Dengan baju hazmat gitu maksudnya? Kalau ada yang pingsan, ya, penanganannya gimana? Jadi APD-nya itu juga baju hazmat ya, lengkap dengan Google segala macam. Mereka ada yang nyiapin sendiri, ada yang mengandalkan ke 112, 119, ada yang bekerja sama dengan rumah sakit. Kayak ini nih, dia dengan Melia, ya, rumah sakit yang di depan. Jadi begitu kejadian, rumah sakit Melia datang. 17 boleh, 18 boleh. Kalau persiapan sini sih, menurut saya sih bagus ya. Dan ini belum 100% full persiapannya. Karena mereka banyak juga yang sedang mempersiapkan kayak pengukur suhu otomatis, nanti nggak lagi pakai termogan. Mereka kan ada sensor penghitungan jumlah orang. Jumlah orang juga kan, apa tuh namanya, dihitung. Ini rencananya sekitar 1.200 orang. Kalau sudah dekat 1.200 orang, nanti gerbang parkirnya tutup, gerbang utamanya tutup. Ya. Kalau bioskop gimana, Pak? Di sini bioskop belum boleh. Kapan belum? Nah, ada. Itu kita tunggu keputusan dari tim kudus ya, Pak Wali, Korkopimda, gitu. Pak, sekarang 3 mall udah buka, mana-mana yang udah buka? Kenapa? Ada 3 mall yang udah dibuka di hari ini. Oh, di hari ini, saya angkanya belum tahu persis, cuman 12 mallnya sudah siap. 12 ya. Mall udah siap. Tapi apakah mereka buka 17, 18, itu saya belum dapat laporannya. Nah, yang sudah dapat nih, Mall Margo tanggal 17, ini 18 rencananya. Iya. Tapi mulai hari ini restorannya udah boleh dine-in dengan pengaturan jarak ya. Kalau kemarin kan belum boleh dine-in. Pengatur suhunya itu di pintu masuk mall atau pintu masuk. Bukan di pintu masuk stand-nya bukan? Bukan, di pintu masuk. Itu otomatis Pak, bukan lagi yang... Nanti otomatis. Kalau pengamanan, dari unsur mana aja Pak yang ditetapkan di mall? Unsur internal yang utama, karena saya walaupun tidak ada di aturannya, meminta mereka menyiapkan tim gugus kendali, ya, kendali internal, tim gugus internal. Jadi kalau ada kejadian apa-apa, mereka siap. Misalnya, seperti kata Pak Wali tadi, terkonsentrasi warga di satu tenan, misalnya. Jadi tim gugus bisa mendatangi untuk mengurai konsentrasinya. Input dari kepolisian atau TNI? Keamanan internal, mereka kan rata-rata punya keamanan internal. Iya. Di sini kan ada 7 orang. Maksud saya nggak disertakan polisi dalam grup internal mereka? Polisi sifatnya mendampingi. Karena polisi karena perintah dari atasannya bahwa mereka harus memantau seluruh aktivitas ekonomi kan. Jadi polisi, TNI itu mendampingi. Dan berarti TNI dan polisi juga boleh masuk ke dalam untuk ikut mengurai atau menghimbau? Oh iya, boleh. Karena kan sifatnya mereka hanya pendampingan. Karena kadang-kadang gini,
mereka juga senang kalau ada polisi sama TNI kadang-kadang, jadi tugasnya jadi lebih ringan. Itu dari gugus tugas memang ada semacam TR khusus itu untuk masalah pelibatan polisi gitu? Enggak. Mereka dari kesatuan mereka sendiri. Kan di situ dalam ketua wakil ketua dewan pengarah GTPP itu kan? Oh, saya nggak tahu kalau soal polisi ya. Cuman nanti akan ada OTT juga akan melakukan pendampingan juga. Karena walau bagaimana kita kan lebih baik mencegah daripada terjadi sesuatu. Jangan lupa subscribe ya.